Iya. Dan cewek jadi-jadian. Heh! Jangan sembarangan kalau ngomong lo. Lo kalah seksi sama gue. Pokoknya, kita bikin dia jadi kapok. Aku kalau lihat wajahmu setiap hari, aku serasa ingin kekayangan. Loh, kenapa? Soalnya wajah kamu mirip bidadari dari kayangan. Masa sih? Aku jadi malu. Anda sayang, aku kalau lihat kamu setiap hari serasa ingin jadi astronot. Loh, emangnya kenapa? Soalnya wajah kamu bagaikan rembulan purnama. Masa sih? Ya Tuhan. Olga sayang. Ya, kenapa Mas? Aku kalau lihat muka kamu, aku serasa ingin. Masa sih? Ingin boker. Kenapa Mas? Soalnya muka kamu kayak jamban. Masa sih? Jadi gue kalau punya cowok ganteng. Hah? Ambil lah. Jangan ngaku-ngaku. Itu laki gue. Lo gak denger tadi? Dia bilang gue tuh bidadari dari kayangan. Ya, lu gar banget sih. Itu namanya cowok gue. Jelas-jelas sih muji-muji gue kalau muka gue itu kayak bulan purnama yang sangat indah. Eh, udah lo berdua tuh pada hayalan babu. Jangan mimpi lo. Emang lo doang yang dipuji berdua? Gue yang dipuji. Lo tahu dia bilang apa sama gue? Olga, mukamu kayak jamban. Wah, apa enggak oke gue? Lihat dong. Keren kan? Keren banget kan gue? Eh, emang jamban apaan? Jamban itu tempatnya orang EO kampung. Oh, begat. Bau dong gue, sembarangan. Ya, kayak mulut lo bau. Sialan, nggak tahu muka gue kayak pispot. Iya, sama aja kali. Pispot mau jamban, muka lu juga. Nih ya. By the way, kayaknya tuh cowok rese juga ya? Berarti dia udah ngebuayain kita bertiga. Oh. Oh iya, bener banget tuh. Berarti kita mesti balas dendam. Pokoknya, kita mesti bikin dan ngerjain dia supaya kapok ngerjain cewek-cewek kayak kita. Iya. Dan cewek jadi-jadian. Heh! Jangan sembarangan kalau ngomong lo. Lo kalah seksi sama gue. Pokoknya, kita bikin dia jadi kapok sama kita. Tapi bagaimana caranya? Kesehatan ya, begitu. Pokoknya, kalau gue ini bakal bikin dia malu-malu abis-abisan. Oh, kalau gue beda dong. Gue pastinya ngasih dia ini nih. Nah, Miranti. Minuman rangsangan hati. Jadi hati dia tuh yang sok jantan itu gue rangsang jadi kayak hati perempewi. Oh, kalau gue pengen dia jadi orang yang jujur. Caranya gimana? Hah? Gampang. Nih, coklat Cianjur. Coklat yang bikin orang jadi jujur. Jadi dia akan ngomong sejujur-jujurnya apa adanya. Jujur-jujur. Ngomong belepetan. Bibir gue yang belepetan. Masih ada batuk nangka. Lega deh. Kamu sekarang tambah seksi deh Anda. Hi, kamu lucu banget sih. Oh, kamu bikin tangan abang gatel. Kalau aku bikin tangan abang gatel, berarti abang mau dipeluk dong. Oh, kalau bibir abang yang gatel? Berarti abang gak sabar pengen nyium aku. Kalau badan abang yang gatel gimana? Jorok, belum mandi.
tua dia. Ari sayang. Kenapa sih? Kok kelihatannya bete banget. Aku bete abis disemprot sama cewek galak. Ya ampun, kasihan banget. Aku punya sesuatu buat kamu. Apa tuh? Nih, kamu minum aja ini supaya gak bete. Bener nih. Kok perasaan kayaknya aneh banget, ih. Kok aku mules-mules? Ah, itu kan cuma perasaan kamu aja. Loh. Oke, kita mulai aja pelajaran bahasa hari ini ya. Bu, saya boleh ke belakang sebentar nggak, Bu? Kayaknya udah mulai tembus, Bu. Tembus apaan? Emangnya kamu datang bulan? Jangan coba-coba mempermainkan istilah wanita ya. Coba sekarang kamu jawab pertanyaan saya. Musang berbulu domba itu artinya apa? Gak tahu, Bu. Masa gitu aja gak tahu? Bu, aku benar-benar tidak tahu, Bu. Ibu jangan jahat sama aku, Ibu. Aku hanya manusia yang bodoh, Ibu. Ih, kamu tuh apaan sih, gak perempuan aja? Ibu jangan pegang-pegang, Ibu. Ibu, ini kan sensitif, Bu. Jangan nangis ya, Neng. Aku sebel, Olga. Ibu guru nanya pertanyaan sulit. Aku gak bisa jawab. Aku disodok. Aku ngilu. Ini kan sensitif, darah yang sensitif. Iya. Kasian banget sih lo. Tenang ya sebentar ya. Nih. Jangan pegang bokong gue dong. Nih. Coklat Cianjur. Lama banget bukanya ya. Iya. Jangan kesitu sponsor. Rasanya kayak bensin. Good? Kok aneh? Kamu pikir ini kelas kantin apa? Kok kamu makan? Bu, ini emang kelas, Bu. Ibu aja bentuknya kayak donat. Jadi saya lapar. Berani-beraninya kamu menghina saya ya? Kamu pikir saya ini apa? Ibu tuh ibu guru, cuma bentuknya aja kayak pemain Smackdown.